95,7 kami ada bersama Anda. Selamat tahun saya, saat ini Mei Junandi dan juga kru yang bertugas. Kita masih ada di tengah-tengah suasana expo, makanya agak-agak ramai di sini sahabat RCL ya. Dan di tengah keramaian di siang hari ini, Mei Junandi dan juga kru yang bertugas, alhamdulillah sudah bisa menghadirkan dokter cantik di siang hari ini dan juga dokter ganteng. Aduh, udah kuning-kuning dokternya. Tapi enggak apa-apa karena warna-warni jadi indah kan? Betul gitu kan ya. Dan sahabat RCL, hari ini sahabat RCL Mei Junandi bisa menghadirkan dokter Andri sebagai kepala bidang pelayanan khusus ya, medis, pelayanan di medis dari rumah sakit Sekarwangi, RSUD Sekarwangi. Kita tuh kayaknya bersahabat banget pokoknya sama RSUD Sekarwangi. Dan juga ada dokter Yeni Ramawati selaku spesialis anak. Kalau bawa-bawa anak berarti kita pasti pembahasannya gak akan jauh dari stunting. Kayaknya kalau pembahasan stunting itu masih seru dibahas ya dokter ya, karena memang masih jadi apa ya, misalnya itu masih jadi fokusnya pemerintah gitu kan. Iya, ini program nasional. Betul, programnya pun nasional. Dan untuk kesekian kalinya ngebahas soal stunting, boleh nggak sih dokter dijelasin secara garis besarnya aja dulu, stunting itu seperti apa? Stunting itu gampang kok, anak pendek. Iya, singgung nanti anak pendek kan bukan anak. Oh iya, anak. Lupa, jadi masih muda. Gitu. Anak-anak itu kan harus ke posyandu. Nah, dia tiap bulan harus ke posyandu. Di posyandu itu ada KMS. Nah, KMS itu ada grafik pertumbuhan. Begitu dia berat badannya ada di bawah garis minus 2 standar desiasi, itu namanya stunting. Itu gampang kok. Nah, jadi sekarang minta tolong nih sama teman-teman. Pokoknya ibu-ibu tuh harus mau baca KMS-nya. Betul. Jadi memang harus ada kesadaran dari orang tuanya juga. Orang tuanya, petugasnya, kader kesehatannya untuk kuat berat badan, tinggi badan anak, ibuku KMS. Usia berapa? Dari lahir. Oh, dari lahir. Lalu karena 5 tahun tiap bulan ditimbang berat badan, tinggi badannya itu berapa? Kalau di bawah minus 2 standar deviasi itu stunting, tapi jangan sampai minus 2 dong. Iya dong. Sebelum juga harusnya sudah diperbaiki. Iya, betul. Karena sesuai dengan tema kita, karena mengenai pencegahan dan penanganan. Karena memang stunting ini juga kan kasus yang gak bisa ditangani 1-2 hari gitu kan ya, bertahun-tahun gitu kan. Gak sampai dong kalau bertahun-tahun, tapi semua anak-anak gak pintar. Iya, betul-betul. Karena target pemerintah nasional itu 2024 zero stunting. Sebenarnya itu ya programnya. Tapi yang pengen ditanyainnya tuh gini dok, anak-anak yang stunting emang bisa dicegah atau enggak? Bisa, caranya? Caranya kalau kita bicara secara keseluruhan, itu para wanita usia subur sebelum mempersiapkan kehamilannya, pernikahannya, itu harus dilihat tuh status gizinya, terutama anemi, kurang darah tuh, itu satu. Terus kalau dia udah hamil, itu harus diperiksa ke petugas kesehatan sehingga pertumbuhan janinnya itu terpantau. Dan ibu hamil nggak boleh kekurangan gizi. Betul. Misalkan ibu hamil kan suka ada yang muntah, kurang gizi, kurang darah, dan itu harus ditanganin. Karena perkembangan otak itu kan 1000 hari pertama kehidupan itu dia konsepsi sampai umur 2 tahun. Nah, ini yang harus kita betul-betul persiapkan. Jangan udah lahir baru rilis nanti, itu udah 9 bulan telat itu. Oh, udah telat ya? Iya, harus 1000 hari pertama kehidupan sejak pertama ada ya, janin. Janin itu harus diperhatikan. Betul. Jangan sampai lahir kualitas otaknya udah turun. Betul. Karena memang begitu dilahirkan, memang itu udah 9 bulan kurang. Iya, betul. Itu dari situ, baru kemudian udah lahir nih. Lahir ASI eksklusif. Nah, ini masalahnya sih, saat ini banyak ibu-ibu yang kerja di pabrik, jadi nggak dapat ASI bayinya, itu masalah lagi. Terus udah ASI itu nggak dapat ya sampai 6 bulan, makan tambahan 6 bulan kan. Masih banyak mitos, jangan ngasih ikan, nanti cacingan. Gitu tuh. Iya. Jadi ngasihnya cuma bubur, wortel, bubur, tahu. Padahal yang buat otak itu ikan. Ikannya banyak ya harusnya. Dari situ tuh gitu. Kalau bicara kita pencegahan ya, nutrisi. Jadi untuk anak itu harus makan protein hewani, ikan, telur, daging, susu. Jangan takut cacingan gara-gara itu. Udah itu untuk perkembangan otak. Dan lagi ada teori dari mana makan ikan cacingan ya? Tidak harus ini pos itu, tapi sampai saat ini itu masih ada. Masih banyak yang percaya. Ibu bersalin, nggak pakai ikan, kayak hanyir.
Ah, itu dipasang ke ikan anjir, ada udah dipasang kan? Iya betul, duri gitu kan. Jadi masalahnya sih itu juga yang memang harus dirubah dulu mindset. Tegak dirimu kan, informasi dan komunikasi. Harus sering diingatkan. Betul, harus sering diingatkan. Masih banyak mitos-mitos yang sebenarnya tidak mendasar dan betul, tidak terbukti gitu kan ya, dan merugikan. Nah betul, merugikan banget. Dan lagi kan merugikan itu betul, jangan mikirnya saat ini aja, karena kalau stunting itu kan nanti masa ya depan. Betul, masa depan gitu kan, yang ya sedih lagi gini loh, banyak yang gini, bu dokter gak inung kapan lagi pendek, wajar ya anaknya pendek, aduh perbaiki dong keturunan keadaan gitu ya. Tapi gak gitu konsepnya kan ya, enggak ya, boleh lah ibu bapaknya pendek udah kelewat dong, gak bisa diperbaiki lagi ya. Ya anak kita jangan iya betul, tapi otaknya juga pendek. Nah, gitu. Karena yang harus disadarinya tuh stunting tuh gak cuma pendek tapi otak pun berpengaruh, otak pun sampe kalau sekarang anaknya pendek otaknya kira-kira tinggi gak? Nggak mumpuni lah ya intinya kan. Nah, betul betul. Nah, kenapa ikan yang harus kita protein hewani yang harus kita perbaiki? Ingat dong, zat pertumbuhan. Nah, kita lagi sekolah, karbohidrat zat tenaga, akhir lompatan. Iya, betul. Protein zat pertumbuhan, pembentukan. Jadi kalau kita pengen sel-sel badan kita ini sehat, kuat, ya ikan. Gitu. Daging telur yang gampang, telur lah ada di warung tetangga, masaknya gampang. Betul. Cucukan, nah, gitu. Betul. Dan mudah, murah juga. Relatif lebih murah, mudah masaknya, mudah didapat. Jadi kalau anak-anak kalau bisa diusahakan tiap makan satu telur. Tapi kalau dari sisi makanan tuh sebenarnya memang ada yang jadi pantrangan nggak sih kalau untuk pencegahan stunting? Karena sebenarnya semua selama tidak alergi boleh dipegangin ke warung. Yang penting mau berangkat ke warungnya. Nah kan kadang banyak konten ya, banyak ibu-ibu nggak mau masak. Warung tetangga. Kalau beli praktis. Kualitas makanannya bagaimana? Betul. Banyak ini juga selain ojek online, makanan online pun sekarang jadi tren gitu. Tren. Ya. Jadi banyak yang tetangga serba ada ayam goreng. Nah, lagi warung nasi. Nah, kan warung apa lagi? Kan masak dirinya gitu. Karena takutnya direnov terus. Beres-beres. Tapi nggak boleh ya, harusnya nggak boleh ya. Ya kalau buat anak makanan sehat dong. Kalau warung kan belum tentu sehat. Pun kan ya kayak punya warung gitu. Kalau balita please dong masak sendiri biar kualitasnya baru. Biar terjaga gitu kan bersihannya. Khususnya balita ya. Khususnya kasih di masa golden age-nya ini gitu kan ya. Karena balita itu pembentukan karakter. 2 tahun pertama itu pembentukan otak. Jadi kecerdasan kita hari ini tergantung bagaimana orang tua kita dulu merawat kita selama 2 tahun pertama kehidupan tadi ya, 1 hari. Nah kalau itu bagus, insya Allah deh generasinya bagus. Jadi yang harus diperjuangkan itu 2 tahun pertama. Bukan berarti udah 2 tahun boleh makannya nggak pakai kan, bukan. Itu periode, golden period. Betul. Jadi harus memang benar-benar diperhatikan gizinya. Yang memang gizinya itu ya yang harus diperhatikan. Rasanya gini, udah punya anak belum? Belum. Nanti ya, masih nyari jodoh ini. Maksudnya gini lah, kalau orang tuanya mah nggak apa-apa lah makan seadanya. Tapi kalau untuk anak tolong perhatiin minimal 1 telur tiap makan. Tolong diperhatikan itu. Iya. Apanya? Ya betul. Memang sesuai program pemerintah kabupaten juga memang itu ya, minimal satu telur itu satu hari makan. Untuk satu anak gitu. Iya. Satu kali makan, bukan satu hari satu telur, bukan. Satu kali makan. Makannya 3 kali ya. Jangan mentang-mentang satu telur satu hari jadi sekali makan doang, bukan lagi ya. Jadi 3 telur sehari. Satu lagi dong titip. Apa tuh? Kampanye rokok jadiin telur. Gimana maksudnya? Daripada bapak-bapak beli rokok, betulnya bapak-bapak ya. Daripada beli rokok, saya merokok. Oh iya, betul-betul. Untungnya nggak ngerokok. Jadi buat bapak-bapaknya daripada beli rokok, mendingan beli telur. Beli susu. Betul, buat anak-anak. Betul. Karena kan kalau rokok sehari misalkan satu bungkus pun 30.000 misalkan. Nah, itu kan dikasih makanan buat telur itu. Betul, dikasih makan anaknya. Untuk masa depan betul, dampaknya investasi loh, betul, investasi jatuhnya kan luar biasa ya. Jadi memang kalau untuk pencegahan itu banyak yang bisa dilakukan banyak sejak ini sekali. Sejak usia remaja gitu kan, yang memang harus diperhatikan sebelum ke penanganan. Pengen ngobrol dulu sama dokter Andri boleh.
karena kayaknya bapaknya juga pengen ditanya pengen lihat ke kameranya biar ada ini ya dokter, kalau untuk di rumah sakit sekarang ini sendiri program-program untuk penanganan stunting dan juga pencegahan sejauh ini sudah berjalan apa saja yang sudah berjalan? Ya, jadi dari awal ya sesuai dengan visi Kabupaten Sukabumi, visi misi Pak Bupati dan Wakil Bupati. Jadi kan visinya itu masyarakat sejahtera lahir dan batin ya. Kemudian ada misi pertama yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bisa berdaya saing. Kemudian ada misi keempat juga yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, Rumah Sakit Sukarwangi kan pelayanan publik juga, pelayanan publik untuk yang dimiliki oleh pemerintah daerah, institusi kesehatan yang dimiliki pemerintah daerah, yang ya tugas utamanya adalah melayani masyarakat Kabupaten Sukabumi yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Nah di situ, jadi memang rumah sakit lebih berfokus kepada kuratif. Jadi apabila misalnya ada pasien diduga stunting di tingkat puskesmas dan mereka butuh menegakkan diagnosis lah contohnya, itu bisa dikirim ke Rumah Sakit Sukarwangi. Nanti ada rangkaian pemeriksaan dari mulai pemeriksaan fisik oleh expert kita Dr. Eni, TNI yang ini tuh waktunya antara di rumah sakit dan di luar rumah sakit kayaknya 50-50 deh. Dipanggil sana sini utamanya untuk stunting gitu ya gitu. Jadi bicara sana sini kampanye dan mensosialisasikan tentang stunting. Jadi ada penegakan diagnosis di sana, benar nggak nih anak ini stunting, menderita stunting. Melalui rangkaian pemeriksaan seperti pemeriksaan fisik, antropometri, pemeriksaan laboratorium, ronsen juga. Dan apabila misalnya memang sudah tegak diagnosisnya, ya mungkin ada penata laksanaan dan ada konseling juga terkait gizi, mungkin psikologi juga teh ya, psikologi anak. Kemudian juga mungkin ada anak-anak yang membutuhkan bantuan rehabilitasi medik karena memang mungkin terdapat gangguan tumbuh kembang misalnya. Dan anak stunting itu kan rawan terkena penyakit juga ya teh ya, jadi dia bisa terkena infeksi berat atau segalanya. Jadi komplikasi-komplikasi itu yang memang harus kita tangani di Rumah Sakit Sukarwangi. Jadi memang intinya adalah bahwa kita tuh lebih bergerak di arah kuratifnya. Itu dari mulai penegakan diagnosis sampai ke penata laksanaannya. Dan sampai sejauh mana Rumah Sakit Sukarwangi ini, kita masih terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan khususnya mengenai stunting ini, karena memang ini sudah menjadi program Kabupaten Sukabumi. Karena bagaimana kita mau membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing apabila generasi mudanya dari awal sudah ada bermasalah dengan masalah stunting salah satunya. Dan kembali lagi sebagai salah satu institusi pelayanan publik, kita juga memang harus terus meningkatkan kualitas supaya kita bisa dengan maksimal melayani masyarakat Kabupaten Sukabumi. Mungkin itu. Luar biasa, Kak. Berarti intinya tuh Rumah Sakit Sukarwangi itu sudah hadir. Sebenarnya kalau misalkan masyarakatnya mau datang, mau konsultasi, itu sudah bisa ya. Sudah mau memberikan layanan gitu kan. Sudah. Jadi kalau misalkan orang tuanya udah sadar, misalkan udah diwanti-wanti gitu kan ya sama tim medis, anaknya ini harus butuh perhatian soal gizinya. Sukarwangi hadir untuk memberikan penjelasan-penjelasan itu, pelayanan itu berarti ya. Betul. Jadi memang stunting ini memang rangkaian pemeriksaannya cukup banyak gitu ya. Jadi memang beda dengan poli anak biasa betul. Penanganan pun mungkin multidisiplin ya teh ya gitu. Lama. Dari mulai pemeriksaan sebelum masuk ke TNI itu ada pemeriksaan awalan dulu tuh. Ukur-ukur segala macam gitu. Ya, kemudian masuk ke TNI ditegakkan diagnosis di sana, kemudian ada poli selanjutnya adalah poli konseling ya teh ya gitu. Nutrisi, mengenai nutrisi, poli nutrisi. Ya. Jadi gini, kalau kita nanganin stunting itu rangkaiannya penegakan diagnosa satu. Kedua, ada penyakit penyerta enggak? Karena jangan sampai gini loh. Karena kan konotasinya stunting itu kurang makan. Kurang makan, kurang ikan, kurang telur. Padahal mungkin sudah komplikasi dengan penyakit-penyakit yang lain. Nah, kita tegakkan diagnosa, ada enggak penyakit yang lainnya? Kalau semisalnya ada, itu bagian kami nanganin. Tapi kalau ternyata terbukti tidak ada, kita bisa nganjurin ke puskesmas. Nanganin di puskesmas, tapi kita kasih tahu apa yang harus diberikan. Jumlah kalorinya berapa, proteinnya berapa. Karena kan di puskesmas juga ada nutritionist. Nah, itu mereka pantau. Nanti ke kontrol kita satu atau satu bulan sekali pantau. Tapi kalau yang ada penyakit penyerta, itu kontrolnya ke kita. Memang kalau sekali penyakit penyertanya apa? Banyak.
banyak ya? Kurang darah. Kurang darah bisa karena kurang gizi atau bisa cacing. Cacingan. TBC. Banyak. Caranya kayak serius. Terus gangguan perkembangan karena tadi kualitas otaknya nggak baik, jadi nggak pinter. Iya betul. Jangan karena udah bisa lari, udah bisa ngomong, aman, belum tentu. Nah itu orang tua yang ngerasa anak saya tuh sehat karena dia bisa gampang nggak diare sehat, padahal belum tentu. Nah itu yang harus kita coba kikis ya, bahwa sehat itu bukan bebas dari batuk pilek mencret, tapi tumbuh kembangnya juga harus bagus. Betul. Jadi memang sakit itu bukan berarti anak demam, nggak nafsu makan, bukan gitu ya. Itu sakit karena infeksi. Nah itu beda lagi. Tapi kalau misalkan sejauh ini dokter ini bertugas di RSUD Sekarwangi, penanganan stunting di Kabupaten Sukabumi, biasanya kalau ada kasus stunting ini, si orang tua sadar datang ke rumah sakit? Biasanya rujukan. Rujukan. Karena screening awal itu kan di puskesmas, jadi dari mulai kader posyandu itu sudah screening. Jadi sesuai dengan PMKP dari Kemenkes, jadi tugas kader apa? Nanti tugas dokter puskesmas nanganin yang baru gangguan pertumbuhan ringan. Kalau sudah diagnosa gizi buruk atau stunting, baru ke rumah sakit. Nah itu biasanya dirujuk oleh puskesmas. Kalau dimaksud gizi buruk, kondisi anaknya seperti apa memang? Proporsi berat badan ke tinggi badannya, jadi udah pendek, kuruslah kasarnya. Itu gizi buruk. Nah itu kan udah lebih complicated lagi tuh penanganannya. Di Sukabumi pernah gak nangani kasusnya? Banyak. Oh banyak. Ternyata ya. Banyak. Menurut SSGI survei gizi Indonesia, Kabupaten Sukabumi 27%. Masih PR banget kan? Banget. PR untuk semua elemen, semua masyarakat untuk sadar soal stunting. Dari sekarang, dari yang muda anak sekolah, betul nggak? Anaknya dari muda kan ya? Iya. Yang harus diperhatikan. Jadi anak-anak muda, tolong dong makanya jangan silok seblak dulu. Aku anak asli itu silok. Jadi nggak jadi. Cuman kan kita nutrisi yang tidak sehat. Bukan katakan siloknya, tapi itu tidak sehat gitu. Untuk mempersiapkan seorang wanita suatu saat hamil. Nah itu kan harus rahimnya harus sehat, HB-nya harus bagus, itu harus kita siapkan. Betul, karena memang kita muda juga harus dicegah loh itu. Oh iya, betul. Nah, kita muda juga bagian dari salah satu ya. Nah, kita muda itu banyak kan, kita kan angkanya. Iya betul. Makanya nikahnya nggak usah buru-buru lah ya, nggak usah buru-buru nikah. Kalau udah waktunya sih kan sekarang ya. Itu perandaan kalau dia kan harus apa-apa, jangan menikahkan anak di bawah umur gitu ya. Itu jadi dia secara fisik mental belum siap, nanti sekolah langsung kemana namanya ya. Secara produksi pun secara fisik belum matang ya. Nah betul, berarti memang penanganan dan juga pencegahan stunting itu sendiri sebenarnya harus dilakukan bersama-sama. Iya, bukan hanya milik kesehatan. Betul. Ini jangan orang dokter, itu tugas dokter sebenarnya. Kalau udah jadi stunting tugas dokter, tapi kalau orang tuanya misalnya nggak mau, itu kan tugas dokter dong. Bukan pemerintah. Betul. Jadi memang harus ada kesadaran. Jadi bagusnya memang jangan dulu terjadi stunting, harus pencegahannya ini gitu. Begitu kan, ya? Dia berat badan udah nambah 2 bulan tidak sesuai dengan kenaikan berat badan minimal, itu harus sudah diintervensi. Ah gitu ya? Iya, itu ada di buku KIA. Ini yang seringkali dilupakan sama baik itu petugas maupun masyarakat. Jadi di buku KIA itu nggak bawa ada yang namanya KBM, kenaikan berat badan minimal. Jadi misalnya gini loh, anak umur 1 bulan 3 kilo ya, KBM-nya di buku KMS itu ada 800 gram. Berarti bulan kedua dia harus 3.800. Kalau 3.700 nggak nambah itu namanya. Walaupun aci ya, beda sedikit gitu. Kan KBM-nya 800. Masa mau hidup di bawah minimal? Betul. Jadi dia harus 800. Kalau 800 kita baru bilang, oh ini berat badannya naik. Nah ini sering lupa. Masa udah nambah kok 700? Ya KBM-nya berapa? 800. Jadi istilahnya tuh masih kurang
langsung berangkat. Begitu 2 bulan tidak nambah sesuai KBM, itu sudah harus kita intervensi. Nah ini tugasnya dokter ibu kesma. Kalau dia tidak berhasil, yang ketiga masih itu tugas saya. Berjenjang ya. Nah betul, karena memang tugasnya juga ini tugas bersama, gitu kan ya dokter ya. Jadi nggak bisa semua kerumah sakit kebayang praktis kali ya, kerumah sakitnya sering banyak. Iya betul, jadi harus dicegah dari sekarang dan juga harus ada kesadaran. Berhubung waktu kita udah dikasih tanda, udah dikasih tanda. Bisa, banyak. Kita gegetan. Jadi saja ya dapat ya. Di momen yang berikutnya kita bahas mengenai kupas tuntas istilah stunting itu, karena pembahasan di sini banyak ya dokter ya. Nah, banyaknya itu kan dengan TBC. Jadi mau dong. Iya, aku minta waktu. Oke, tinggal dikodein aja dokter Andri mau kapan gitu. Betul. Jadi salah kecil itu dia pembicaraan kita soal stunting. Terakhir dokter, buat para masyarakat di luar sana supaya lebih sadar lagi penanganan stunting itu seperti apa, boleh dikasih tahu caranya seperti apa? Yang penting itu adalah paham dulu pertumbuhan anak. Nah, anak itu akan tumbuh dan berkembang dilihat di buku KIA. Tolong buku KIA-nya dibaca ya semuanya. Nah, dipahami. Kalau berat badannya 2 kali nggak naik, itu sudah masalah. Segera konsultasi ke dokter yang terdekat. Nah, itu satu. Kedua, mencegahnya apa? Jangan lupa ngasih makannya mengandung susu, ikan, telur, atau daging dalam setiap makan. Nah, itu yang pentingnya untuk mencegah gangguan pertumbuhan pada anak. Nah, kalau sudah terganggu, jangan ragu untuk mendatangi fasilitas kesehatan terdekat. Oke, terima kasih dari Dokter Andri, silakan. Sama aja. Ya, intinya kami dari RSUD Sekarwangi siap melayani masyarakat Kabupaten Sukabumi, khususnya untuk masyarakat yang diduga anaknya terkena stunting ya, dan gangguan pertumbuhan lah intinya seperti itu. Jadi apabila ada apa namanya kasus tersebut, jangan ragu-ragu untuk membawa anaknya ke Rumah Sakit Sekarwangi. Nanti kami di sana bisa tegakkan diagnosisnya. Kemudian kita tata laksana sesuai dengan kebutuhan dari anak tersebut. Wah, dokter nanti boleh disebutkan hotline-nya RSUD Sekarwangi supaya kalau yang mau berobat ke sana itu bisa ini bisa gampang. Apa bisa di sosial medianya aja? Sosmednya Sekarwangi? 0817 boleh hotline-nya? Iya, hotline Sekarwangi. Halo Sekarwangi. Kosong 8 5 8 1 7 0 0 7 8 0 0. Ya, itu nomor. Ini diam ininya kurang ini ya. Diam ininya kurang ini, tapi nggak apa-apa. Nanti ditulis di bawah, ditulis di bawah aja, ditulis di bawah. Ya. Betul. Ditulis di bawah nanti online Sekarwangi supaya jadi kuis juga nanti gitu kan ya, supaya yang bisa tahu boleh dapat hadiahnya nggak tim kreatif? Boleh ya, nanti nanti kalau misalkan kalian sama kecil yang mau tahu hotline-nya bisa datengin langsung juga ini apa namanya stand dinasnya. Betul. Oh, best service buat aku. Boleh nanti di bawah hotline-nya ya dokter ya. Terima kasih Rumah Sakit Sekarwangi siap melayani siapapun yang datang ke RSUD untuk yang memang butuh pertolongan ataupun butuh pelayanan gitu ya. Oke, dokter Andri, dokter Andri. Nah, betul. Oh, apalagi kalau sama dokter ini pasti siap gitu kan ya. Dokter, terima kasih sudah mau meluangkan waktu. Dokter Andri juga terima kasih sama Rachel itu dia bincang-bincang kita mengenai stunting dengan dokter ini dan juga dokter Andri dari RSUD Sekarwangi. RC, kami ada bersama Anda.